Assalamualaikum, annyeonghaseyo. Balik lagi di Ismi Ima. Siapa lagi kalau bukan Ima? Okay, and let's do it. Nah, bahan yang kita butuhin adalah kertas gambar A3, pensil warna, lalu spidol warna, gunting dan selotip, notebook atau binder. Nah, pertama kita sampulin si notebook atau binder pakai kertas gambar. Nah, aku pakai kertas gambar A3 atau yang gede. Loh, kenapa? Soalnya kalau pakai yang A4 atau yang kecil itu, kita harus dua kali nyampulin gitu, depan sama belakang. Nah, jangan lupa diselotip ya. Terus kalian rapiin deh. Sip. Lanjut ngegambar. Aku di sini gambar es krim ya. Tapi menurut aku malah kayak jadi jamur. Aneh gak sih? Nah, lalu diwarnain pakai pensil warna. Sebenarnya kalau pakai spidol juga boleh sih, biar lebih ngejreng gitu. Tapi aku di sini pakai spidolnya di bagian buah cherry-nya aja. Nah, jadi deh kayak gini. Ini sesuka kalian ya. Mau pilih es krimnya yang besar atau yang kecil. Oke deh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa.